Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sedulur tani buat dulur-dulurku semuanya. Nah, kegiatan hari ini tanggal pira ya, Om? Di bulan 5 ini ya, kita melakukan penanaman kentang varietas Granola L. Ini dengan luas lahan lebih kurang 2 bal. Ini bidang 80 ya, dulur-dulurku semuanya. Ini untuk jarak tanamnya kita buat ini 40 cm. Nih. 40 lebih ya. 40 lebih nih dari 40 cm. Enggak baca 40 cm ini udah jaraknya udah memenuhi standarnya untuk penanaman kentang. Kita buat zigzag untuk lubang tanamnya, kemudian langsung kita buat lubang pupuknya di sini. Nah, ini plastik bidang 80 baru proses penanamannya. Nah, ini ya, bisa kita lihat nih. Nah, ini Granola L, varietas Granola ya, G3. Nah, seperti ini cara penanamannya. Nah, sudah seperti itu, sudah kita tanam, baru kita lakukan penimbunan. Nah, fungsi dari penimbunan ini, kalau bisa ini harus full tanahnya. Jadi di saat curah hujan tinggi, airnya itu nggak masuk ke sini, dulur-dulur semuanya. Apabila airnya masuk ke sini, otomatis curah hujannya tinggi, bibitnya sering busuk. Bener ya, Bang ya? Makanya kita lakukan penuh untuk penutupan tanahnya. Supaya nanti di saat curah hujan tinggi, air hujan tidak masuk ke dalam lubang ya. Jadi bibitnya nggak meledos, nggak busuk. Oke, yang ini saya buat plastik bidang 60 karena kemarin yang bidang 80 habis. Kita buat bidang 60 hanya 4 baris ini sama yang di baris ujung sana, karena habis plastiknya, kemudian gulutannya juga kurang besar ya. Jadi kita buat 60 yang sana. Ini 2 bal bidang 80. Ini ya, telur-telurku semuanya. Nah, ini proses penanamannya. Mudah-mudahan sesuai hasil kita ya. Mudah-mudahan mantap. Tetap semangat. Seperti ini kita melakukan pemilihan bibitnya. Sebelum nanam kita lakukan pemilihan. Jadi yang cacat sedikit aja kita buang. Ini kalau yang dimakan sama tikus ini nggak apa-apa ya, kering deh.